Lain kali kalau mau sepuluh orang hati-hati. Wui wui wan kawan semua, ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment. Yap, di video kali ini gue akan membahas atau mengulas suatu aktor laga tanah air ya. Siapa lagi kalau bukan Benny G. Raharja. Hukuman berapa lama? 4 tahun pak. Ya, Benny G. Raharja ini memulai awal karirnya di dunia perfilman laga Indonesia ya, yakni pada tahun 1982. Awas dia. Selama masih ada ini, saya tetap ikut campur. Bajingan. Ya, namun sangat disayangkan ya. Gue udah beberapa kali searching di Google dan juga link-link lainnya ya, untuk mencari tahu tentang biodata atau biografi dari beliau ya. Namun sayang, sampai saat ini gue belum bisa menemukannya guys. Mungkin kalian ada yang tahu sosok atau biografi ataupun profil dari Benny G. Raharja ini, silakan kalian beritahu gue di kolom komentar ya guys. Oke, perjalanan karir Benny G. Raharja diawali dengan film Si Jagur ya pada tahun 1982. Kemudian tahun 1983 dia beradu akting dengan Beri Prima ya dalam film Jaka Sembung Bergola Ijo. Lantas di tahun yang sama juga ia memerankan tokoh dalam film Lara Jonggrang ya. Dan kemudian tahun yang sama juga 1983 ia bermain film di Damar Wulan Minak Cinggo ya. Kemudian lama vakum, beliau kembali bermain dalam film Tutur Tinular ya, yakni Pedang Naga Puspa. Beliaulah yang pertama kali memerankan sosok Arya Kamandanu. Kemudian lanjut di tahun 1990 beliau bermain film Si Jago. Dan pada tahun yang sama juga yakni tahun 90 dilanjutkan dengan film Sang Pembela ya, yang mana film ini beliau pertama kali memerankan karakter preman ya. Bukan preman, maksudnya di luar dari film yang selama ini ia bintangi sebagai sosok seorang pendekar. Namun di Sang Pembela ini beliau beda banget. Wow. Lanjut di daftar berikutnya ada Aji Pamungkas ya, yakni diproduksi pada tahun 1990, tahun yang sama ya. Kemudian tahun 91 muncul sosok Suronggolo ya, yang mana filmnya sangat booming banget kala itu. Ya, selang satu tahun kemudian pada tahun 1992 beliau kembali memerankan dalam film Tutur Tinular yang keempat ya, artinya episode keempat. Di sini mendung bergulung di langit Majapahit kalau tidak salah judulnya. Saya sekarang sudah lain bang, dulu kan di terminal, di pangkalan. Campur urusan saya, awas ya. Selama masih ada ini, saya tetap ikut campur. Bajingan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mensupport channel ini. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan dalam bimbingan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usia. Amin. You ready for a demon? I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted and you know.